Ini di kamera ada. Gimana? Putih. Tuh, tembok kan? Bukan, itu bukan. Bukan. Tuh, Allah. Iya banget. Kayaknya sih. Di bawah di kamera ada. Terima kasih. Sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di kantor pajak yang direkomendasikan dari Ibu Warung yang konon sering ada sosok kuntilanak. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik, mirsa dimanapun kalian berada, sekarang kita sedang berada di kantor ini ya Bang Hadi ya? Kantor pajak. Kantor pajak daerah Bilangan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Nah, konon yang info yang kita terima dari salah satu ibu-ibu yang berdagang di kantin sini ya, pemirsa bisa dilihat. Iya. Kantin sini mengungkapkan bahwa di sini itu di waktu malam hari kerap kali terlihat sosok wanita berambut panjang. Sosok wanita berjubah putih. Nah, di sini kantin ya, pemirsa ya. Ini juga parkiran. Ini kantinnya. Ini jam 12 malam aja kayaknya ramai ya Bang Yeri. Iya, jam 12 malam memang masih ramai di kisaran sini, pinggir jalan. Sebanyak yang lewat sering ini lah ya, sering dipakai banyak pacaran gitu ya. Tapi nampaknya tidak begitu terlihat ini ya Bang Hadi ya. Gak begitu terlihat angker ya, kalau saya rasa. Kita juga sudah mendapatkan izin dari security kantor pajak ini. Iya. Karena memang kebetulan tempat ini adalah tempat yang dimana sering sekali kita jatuh dari atas. Sering kali kita sering syuting ya. Pakai syuting buat Aceng Jagoan. Si Aceng Jagoan ya, pemirsa. Bagi para pemirsa yang belum tahu si Aceng Jagoan itu ada di channel Gulot Studios, itu channel kita juga. Mana dia? Hei, ada sini. Sulap. Siapa itu? Ada yang manggil ya? Iya. Woi, itu orang kali. Orang-orang nongkrong. Serem banget ya Allah. Nah, pemirsa, aduh saya mau. Ayo masuk sini. Kok saya tiba-tiba agak merinding ya, Bang Hadi? Hah? Tahan apa padahal setiap sering hari sering ke sini ya? Iya. Sering ke sini kita. Saya mau bilang sedikit dan pengakuan satpam yang kita minta izin pun kerap kali terlihat. Bukan kita minta izin, justru yang dia yang mengizinkan untuk merekomendasikan untuk mengeksplor tempat ini gitu. Dan pengakuan satpam itu pun bahwa di ayunan ini kerap kali terlihat sosok wanita berayun-ayun. Mungkin Bang Hadi bisa ini duduk sini ya, ini sering saya dudukin. Enggak, malam-malam beda mungkin Bang Hadi. Bisa jadi bisa memanggil makhluk alam astral tersebut. Coba saya duduk ini. Ini bisa menjadi alat mediasi. Bang Heri. Aduh. Kok malah jadi mainan ya? Terlihat seperti sosok hitam belakang Bang Hadi. Seriously? Enggak ada, ini biasanya buat pancing gitu. Bang Heri.
Woi, kemana sih ini orang? Bang Heri? Mana sih ini orang? Tinggalin sendirian? Bang Heri? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah. Bang Heri kemana ini? Sih tinggal sendirian ini. Bukan main-main ini. Mana tuh orang? Kantor ini kan, ini yang sering kita pakai syuting, si Aceng. Malam-malam serem juga ini. Nggak ada kan? Security-nya nggak ada kali ya, kemana ya? Bang Heri kemana sih? Bang Heri! Woi, kemana ini? Aduh, kemana? Bang Heri. Lari gua, lari. Lari gua. Bang Heri! Hei! Bang Heri! Woy, kemana ini si Bang Heri? Gua ayunan gak ada. Nggak, ya orang kemana sih? Udah kemana nih? Bang Heri! Bang Heri, kemana sih ini orang? Bang Heri, hei, Bang Heri, hei, kok di sini tiba-tiba? Sejalan, kesini saya, ngajak sosok wanita tadi, ngajak sosok wanita Bang Hadi. Tadi saya cariin nggak ada Bang Heri kemana? Ya saya jalan Bang Hadi. Bang Hadi nggak ngeliat saya? Enggak, sama saya sekali. Saya panggilin Bang Hadi. Saya tadi ngeliat sosok wanita berambut panjang tadi. Saya kejar ke sana. Serem juga ini tempat. Hah? Hmm? Serem juga ini tempat. Ingin saya enggak, saya bingung ini kenapa Bang Heri hilang gitu. Bang, tadi kok saya ini enggak ada, tiba-tiba kemana? Cepet banget hilangnya. Apa emang? Ini cepet banget hilangnya. Enggak sih, enggak ngilang. Cepet-cepet orang sejalan. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Gak tau, kayak kena mobilnya. Mobil kita ini berani jatuh dari atas ini. Hah? Di pohon ceri bang. Tanya. Tau nggak di atas pohon ceri? Iya. Pohon ceri itu disenengin kuntilanak katanya. Nggak tahu apa karena kuntilanak suka pohon suka buah ceri sih nggak paham. Coba sorot nih ke sini. Ke salah satu dahannya. Siapa tahu mengundang. Dimakan. Pemali lu bang. Hmm? Makan pohon ceri malam-malam. Masa sih? Ya kali, gak tahu. Pokoknya pemali. Pemali. Lagi. Ya pemirsa, kita agak sedikit kebingungan ini. Allah. Jatuh dahan. Gerak nih. Di atas. Gerak nih, gerak nih bang. Wih, kelawar bang. Mas, virus corona bang. Ya Bang Hadi, saya agak sedikit kebingungan ini. Oh, kita muter-muter aja. Iya, kita udah muter-muter tapi nggak ada
nampak satupun ya makhluk astral yang dibilang-bilang oleh Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Hadi jangan tegang, Pak Hadi. Tenang aja, enggak ada apa-apa. Tenang aja, Pak Hadi, tenang. Enggak ada apa-apa, Pak Hadi. Bang, katanya di gedung yang di sebelah sono juga serem katanya. Gedung mana? Emang serem ada gedung? Sebelah sono. Oh, iya betul. Kata pengakuan satpam. Allahu Akbar. Allah. Allah bunyi ya. Kayak terbang-terbang gitu, Bang. Kuntilanak kali, Bang, ya? Enggak tahu nih. Mungkin merasa terundang, Pak Hadi, kita sebut-sebut. Karena memang katanya nih ya, Bang Hadi, ya, kata pengakuan satpam itu ya. Iya. Di gedung ini sama di gedung ono kan? Masih satu jalur ya, masih satu baris. Cuma nyebrang doang. Oh, cuma nyebrang doang. Terpisah sama jalan raya. Nah, katanya itu tempat yang kerap kali muncul wanita berjubah putih itu. Suka berlalu-lalang gitu ya. Berlalu-lalang dari satu gedung ke gedung lainnya. Bang Eri. Suara. Apaan? Suara. Apaan? Suara. Gimana Pak Hadi suaranya? Kejar kalau ada lah. Kalau Pak Hadi dengar. Kalau Bang Hadi suka syuting sini juga, Bang Hadi masih takut. Ya beda lah sama malam sama siang mah, dih. Barangkali ini kita saya nyorot-nyorot di belakang atas nih, takutnya ada kuntilanak di atas nih. Di gedung. Takutnya. Hei, Bang Hadi. Ada suara kuntilanak, Bang Hadi. Kentut tadi di belakang saya, Bang Heri. Hah? Dari suara kentut. Mana ada orang kentut. Suara kentut. Bang Heri ada aneh aja nih. Gak ada setan. Serius, Bang, tadi di belakang saya kayak ada kentut. Mana ada. Bang, mana ada? Di siapa? Ada orang gak? Hah? Gak ada kan? Mana ada setan kentutin Bang Hadi. Ayuh, gak percayaan. Tapi Bang Hadi, coba lihat di soal atas kan, atas deh. Ini lampunya nyala ya, Bang Hadi? Apa di atas ini ada yang tinggal ya, bro? Nggak tahu. Ini kan gedung kantor ya? Iya, iya. Kok lampunya kedip-kedip? Duh, lampunya kedip-kedip, ya Allah, ya Allah. Bang Hadi, kenapa lampunya, Bang Hadi? Nggak tahu. Bang Hadi, apa mulai merasakan ada ini? Tahu ini lampu. Apa mulai merasakan ada... Tadi masih itu nggak ya? Sial. Tadi masih itu nggak ada ya? Iya, nggak ada. Allah. Eh, Bang. Ada yang gerak. Allahu Akbar. Bang, sini bang. Bang Hadi, jangan berisik, Bang Hadi. Sini bang. Hati. Wih tuh bang. Gak ada apa-apa. Bukan orang kan bang? Hah? Bukan orang kan? Udah orang-orang. Bukan orang kan maksudnya? Bukan. Gak ada apa-apa. Ini kan kantin Bang Hadi kalau siang. Iya. Aduh, kamera gua rusak dah. Bang Heri. Apaan ini? Di atas. Coba sorotin ke atas. Astagfirullahaladzim. Di atasnya ada kayak ada. Bang Heri. Ada aja lagi Bang Heri. Awas di. Lu bahaya lu malam-malam. Izin Bang Heri. Saya mundur ke belakang. Astagfirullahaladzim. Mundur gak kena ini. Gak jabur ke bawah. Ada biawak. Ya Allah, kotor Bang Hadi. Ya. Kotor Bang Hadi. Gimana nih Bang Heri? Di sini uji nyali kira-kira enggak? Uji nyali aja enggak apa-apa. Cuma mengin doang apa ya? Membuktikan ya. Membuktikan aja gitu dari rekomendasi dari security ini. Bang, bergerak, Bang. Nih, bangkunya bergerak sendiri, Bang. Jatuhnya, Bang. Kayaknya dia ngejatuhin nih, Pak. Ada makhluk yang ngejatuhin nih, Bang. Gak mungkin ada orang, gak ada angin, gak ada apa. Ada, Bang. Siapa, Bang, sini, Bang? Gak ada, Bang.
Ada bang. Ada siapa bang? Lo bang. Ijal aja bang. Bang Heri aja yang ijal aja. Woi, tunggu woi ini. Saya penasaran sama mobil ini loh. Udah kayak ada sosok hitam di balik ini. Apa itu? Kali berlari-lari. Bunyi. Dua. Saya semalam. Kan bunyi kan? Iya. Bang, saya semalam mimpi tau bang. Mimpinya itu kayak ular itu terbang ke saya bang. Hati bang, jangan kayak gitu. Bisa itu apa itu bang? Ting-bating yang jam-jalik. Baik bang Hadi, langsung kali ya, saya lanjut uji nyali ya. Cepat ini. Di sini kali ya mungkin ya. Bang. Mak. Apa itu? Bang. Kita belum daftar apa ini? Makanya kita langsung lanjut uji nyali ya. Ada yang bunyi-bunyi di sini bang. Sosok ketawa sama gerak-gerak. No. Ketak-ketak aja ya. Iya. Bang Hadi ya, kita coba telusurin di samping-samping gedung ini bang Hadi. Nampaknya masih ramai. Ini anak-anak muda yang suka nongkrong bang Hadi. Masih, masih ramai. Nah ini samping gedung ini bang Hadi. Terdengar suara ini ya. Kipas dari AC sini kayaknya. Bener banget ini. Apa di atas masih ada ya ini ya orang yang kayaknya ada penghuninya di atas ya. Oh, saya berharap ada sosok yang muncul dari atas ini, loteng sini bang Adit. Katanya sing muncul gitu ya, kuntilanaknya di atas gitu ya. Kenapa sih? Lorong gorong gorong bang. Jangan-jangan kuntilanaknya dari gorong-gorong lagi. Woi, kuntilanak keluar. Iya, kuntilanak apa di gorong-gorong? Iya. Gak ada lah. Kuntilanak apa nyari undur-undur? Gerak bang. Gerak ini bang. Angin kali. Yuk, lanjut. Tunggu bang Hedi. Lumpet amat bang Hedi lewat situ lagi ya. Tadi kita muter-muter. Iya. Masih belum menampak. Cuma eksistensi gitu-gitu aja ya bang. Coba bas. Bebas. Bang Hadi. Kenapa? Coba Bang Hadi itu apa tuh? Walet, sarang walet ya? Sarang walet. Coba zoom. Khawatir ada di atas loteng sih bang. Hah? Si ngerasa ada suara-suara aneh. Bang Hedi. Suara bayi. Maksudnya? Kok kayak bau busuk banget nih. Aduh. Ini belok banget di sini. Becek. Kok kayak suara bayi nangis banget nih. Darah ponin di sini banget nih. Darah ponin sini. Oh, di sini jalan. Darah pon depan sini. Ini. Ini gembur sekali ini tanahnya. Pohonnya gede. Pohonnya gede banget ya, berjuta-juta ya. Wah, apaan? Kok ada yang duduk di situ? Mana? Itu. Tadi emang ada yang duduk? Kelihatan loh secara kasat mata loh. Ini di kamera ada. Mana? Putih. Tuh, tembok kan? Bukan, itu bukan. Bukan. Ini sini.
Tuh, Allah. Iya bang, kayaknya sih. Di bang, di kor kamera ada ya? Ini kuntilanak nyisir. Allah, kuntilanak lagi sisiran. Allah, kuntilanak ini jelas banget di kamera. Ya, tapi di sini gak ada bang. Di sini gak ada bang. Iya, ini kan yang tadi yang iya, enggak. Enggak, ini tuh yang tadi. Yang tadi rusuh terus kan? Guduk-guduk gitu, itu yang goyang-goyang mulu nih. Warung tadi tuh. Bang, ngilang bang. Di kamera udah gak ada bang. Hilang bang. Di sini udah gak ada juga. Di kamera gak ada. Kamera gak ada juga ya? Tidur gak ada udah. Mana nih kira-kira ini? Secara kasat mata begini-gini aja loh. Hah? Mm-hmm. Ini kan? Yang ada ini kan? Yang ada gerobak di sini? Iya. Depannya ada gerobak kan itu? Secara kasat mata emang gak ada. Ya Allah. Jadi kadang kalau apa ya lensa kamera itu kadang suka menampakkan ini loh dia dari pantulannya itu loh menampakkan sosok makhluk astral. Cuy, Bang Heri ada lagi nih? Hah? Ada lagi nih? Masa sih? Iya. Kok bisa ada lagi? Bang, samperin bang, hajar bang. Ya Allah, pakai alat lah. Coba ini ya, saya ambil ini ya. Jadi Bang Heri. Sangat lama amat. Masih ada hilang bang? Gak ada bang? Ngilang bang langsung? Emang dia tadi juga gak ada, dia tadi juga gak ada. Enggak ini pas pas lampunya ngedip-kedip itu tuh. Kayak di sini kan? Iya, pas lampunya kedip-kedip itu tuh langsung hilang tuh. Ini lampunya kedip-kedip sendiri bang. Emang dia tadi juga gak? Saya tadi ngeliatin di sana, makanya sih gak bawa alat apa apa-apa gak ada bang. Setiap uji cuma di kamera aja kan ada. Bang, uji nyali aja gimana ya? Sekilanya tuh aja bang ya. Hah? Di warung ini. Di warung ini? Iya. Ini di sini. Di sini aja. Iya di sini. Oh, udah deh. Pak Hadi ya pak, tetap saya. Nah, Bang Heri lah. Masa okay. saya mulu siap, tau. Siap. Oke, okay, baik. Biasa. Kita sudahi explore kali ini. Apaknya memang di tempat ini benar ada sosok wanita yang kerap mengganggu atau sering menampakkan diri tengah malam ya. Tengah malam. Tapi padahal paling ramai loh di sana. Iya, benar ramai nih. Yang sering mungkin dilihat oleh salah satu security ataupun ibu-ibu kantin. Tampaknya di tempat ini tadi kita lihat ya. Sedang iya, sisiran ya. Iya. Dan kita akan melakukan uji nyali tempat ini juga Bang Hadi. Iya. Ya. Yaudah. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini. Dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Cloud Studios. Oke? Okay?